Pemirsa, pasca diberlakukannya one way di ruas tol Cikampek Kali Kangkung, volume kendaraan pemudik dari arah Jakarta yang keluar gerbang tol Pejagan tadi pagi meningkat drastis. Antrian panjang kembali mengular mulai dari simpang susun Pejagan hingga pintu keluar tol Pejagan. Beginilah kondisi antrian kendaraan pemudik dari arah Jakarta yang akan keluar gerbang tol Pejagan Jumat pagi. Antrian mengular hampir 1 km pasca diberlakukan sistem satu arah di Cikampek Kali Kangkung sejak Kamis sore. Volume kendaraan didominasi mobil pribadi, travel dan bus akap. Sejumlah pemudik mengaku antrian terjadi sejak tol Cipali sebelum Subang, Jawa Barat. Namun saat keluar gerbang tol Pejagan, para pemudik juga harus antri saat melakukan tapping kartu tol. Wajib barang, iya. Keluar Pejagan ini. Ya. Lalu lintas gimana? Macet di sebelum ini sih ya. Sekarang? Sebelum Subang. Lumayan lama? 4 jaman lah. Volume kendaraan pemudik yang keluar dari tol Pejagan Pemalang pada puncak arus mudik hari ini diperkirakan mencapai 80 ribu kendaraan. Dari jumlah tersebut 95% adalah mobil pribadi. Terus meningkat Pak, bisa sampai 50-60 ribu hari ini. Kalau peaknya bisa sampai berapa? 80-90 ribu, perkiraan kami di tanggal 29 dan 30. Kepadatan kendaraan pemudik dari arah Jakarta dan ruas tol Pejagan diperkirakan terus terjadi hingga Jumat malam. Kendaraan yang keluar dari tol Pejagan adalah kendaraan pemudik dengan tujuan kota di selatan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Saat pemberlakuan one way atau sistem satu arah, seluruh kendaraan tujuan Jakarta dialihkan menuju jalur pantura Pejagan Cirebon. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yudibar, iNews melaporkan.